Kita balik ke kabar lainnya, pemirsa. Provokator pengerusakan kantor Gubernur Jambi berinisial H yang telah ditetapkan menjadi tersangka mangkir saat dilakukan pemanggilan pertama oleh penyidik. Saat ini penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan kedua. Dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang dilakukan oleh sejumlah pendemo sopir batubara beberapa waktu lalu, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka. 2 sudah ditahan dan 1 lagi berinisial H belum ditahan. Terkait tersangka H yang berperan sebagai provokator, Direskrimum Polda Jambi Kombespol Andri Adanta Yudhistira mengatakan, sesuai pemanggilannya sudah dilayangkan, tersangka H tidak hadir pada panggilan pertama sebagai tersangka. Meski begitu, penyidik tidak akan tinggal diam, sehingga akan dilakukan pemanggilan kedua dan pemanggilan itu sudah dilayangkan. Sehingga tersangka H ini diharapkan agar bisa hadir. Sesuai dengan panggilan yang kami layangkan, panggilan pertama sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak hadir. Ya, sama halnya seperti yang sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan, yang bersangkutan tidak hadir. Tapi bukan tidak terjadi sampai situ saja, karena kita punya 2 alat bukti yang lain, sehingga kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Jadi ketidakhadirannya, ya, bukan berarti kita diam dan tidak bekerja. Mekanismenya sudah layangkan panggilan kedua, tapi berharap yang bersangkutan ataupun keluarganya ataupun yang mengetahuinya saudara H ini untuk bisa hadir sesuai dengan panggilan kedua. Kombes Andri menyebut pemanggilan kedua ini dijadwalkan pada minggu ini. Dirinya berharap tersangka H agar kooperatif menghadiri pemanggilan penyidik tersebut. Jambi TV.